Ya, oke. Jumpa lagi ya bersama Sam Longo ya. Ya, Servis Jepara ya. Kita akan memberi trik sedikit ya. Caranya mengganti ini ya, apa namanya? Rem depan ya untuk Mobilio ya. Ya, rekan-rekan ya bisa lihat caranya yang memiliki mobil ya, Mobilio. Oke. Kita akan mengganti kampas rem depan cakram ya. Oke, kita untuk membuka dulu untuk bagian ban ya. Oke, bisa dilihat videonya.
Ya, untuk rekan-rekan ya, setelah bannya lepas ya, kita dapat menaruh ya bannya di bawah sasis ya, karena menjaga nih ya, kalau pada dongkrak ya bisa ambruk ya. Oke, untuk lebih aman ya. Oke, seperti ini ya, kita taruh di depan atau di posisi wilayah sasis ya. Oke. Oke, kita akan membuka untuk bagian cakram ya. Ada dua buah baut ya di bagian belakang, dia menggunakan kunci 12 ya. Oke, kita akan membuka ya untuk bautnya. Oh iya, untuk kuncinya ya, kita tidak ada ya, kita menggunakan kunci T saja ya, yang kita double menggunakan kunci pas ya. Ini ya, yang penting bisa terbuka ya untuk baut 12-nya ini ya. Ada ini ya, soalnya kita tidak menggunakan shock ya atau kunci pas ya. Adalah kita kunci shock dan kunci pasnya tidak punya ya. Oke. Kita membuka dengan kunci T saja ya, dikombinasi menggunakan kunci pas, dan kita pukul ya perlahan-lahan ya sampai terlepas ya untuk baut 12-nya. Oke, kita lanjutkan videonya. Ya, setelah terlepas ya, kita bisa mengangkat ke atas ya untuk remnya ya, penjepit pistonnya ya, rem cakramnya kita angkat ke atas dan kita dapat mengikat ya biar tidak jatuh ke bawah ya.
Soalnya kalau kita tidak mengikat dia pasti akan jatuh ya. Dan kita bisa bebas untuk melepas pada bagian cakramnya ya. Kampas cakramnya, oke. Kita bisa lihat ya videonya. Pada kampasnya ya sudah habis ya, tinggal 1 mili ya balannya, dan kita akan mengganti dengan yang baru ya. Ya, kita sebelumnya sudah mengganti yang sebelah sana ya. Kita untuk yang sebelah sana tidak kita videokan ya, sebetulnya sama saja ya. Ya, kita ganti yang sebelah sini ya, hampir sama ya caranya. Oke. Untuk bagian dalam ya, ini seperti ini ya, sudah habis juga ya. Oke, kita teruskan ya untuk penggantian piringan plat ini ya, plat kampasnya ya. Oke, kita lihat videonya. Ya, untuk pemasangan ini ya, platnya ya kita cantolkan bagian bawah dulu ya. Baru kita cantolkan yang bagian atas ya. Sama ya, seperti yang di belakang juga. Bagian belakangnya kita pasang dulu ya untuk pengaman ini ya, pengaman piston ya. Biar lebih tebal ya. Sudah ada dari bawaannya ya. Caranya sama seperti yang kita pasang untuk bagian belakang ya. Kita pasang dari bawah dulu, baru kita tekan ke atas yang bagian atas ya. Oke, bisa dilihat ya caranya seperti ini ya. Sangat mudah sekali ya. Ya, untuk ini ya, piston ya, kita tutup tidak bisa ya, kita harus menekan untuk pistonnya dulu ya, kita menekan ke dalam ya, karena dia setelan baru sama setelan lama lain ya, kita mendorong ya untuk pistonnya. Kita dapat menggunakan ini ya, ganden atau martil ya, kita tekan pelan-pelan ya, agak berat tapi bisa, pelan-pelan bisa dia. Nanti dia akan masuk ke dalam dan dapat kita tutup ya untuk ringnya ya, ring mangkok cakramnya ya. Ya, kita tekan seperti ini ya, pelan-pelan ya, dia akan ini ya, masuk ke dalam ya. Oke.
Sangat mudah ya untuk rekan-rekan ya, caranya mengganti ini ya, rem ya, rem untuk bagian depan ya, cakram ya. Oke, bisa dilihat tadi ya untuk videonya. Terima kasih untuk rekan-rekan ya yang sudah menyaksikan video kami dan mengikuti video kami ya. Oh ya, jangan lupa untuk share ya videonya dan klik subscribe dan klik lonceng ya, biar dapat mengetahui video updatean kami yang terbaru ya. Oke, terima kasih ya untuk rekan-rekan ya yang sudah mengikuti dan share ya.